Tiba-tiba ini ada pamflet keluar ini karetanya kompak itu gimana ini ceritanya ini? Ceritanya ini ya Jogjajaan, mungkin ya dari salah satu caleg lah, mungkin mungkin ya, tapi Iya. ya sebenarnya nggak tahu, tapi kelihatannya gitu. Oh, Nah, berarti Jogjitan. Untuk istilahnya. kejutan ST yang jelas. Oh, gitu ya. Untuk kejutan ST, biar ST itu tahu Lek Sodorek itu bisa merapat di ST semua tanpa terkecuali. Sore buat konco-konco semua, kembali lagi bersama Mbak Camu Channel. Untuk kali ini saya berada di markasnya Kompak Audio. Jadi lama sekali ndak ngonten di sini ya. Jadi untuk kali ini dengar-dengar info Kompak mau ada ini acara dadak bersama Jibor. Nah, ini Jibor ini wongnya pusat yang sedang ini agak sedikit kampanye ya acaranya. Ini mau membuat kereta ini ya, ini 24 subwoofer ditata ala-ala kereta ya. Ini tunggu trontonnya belum sampai ya. Dan di gudang sedang persiapan ngecek dari berbagai peralatannya, dari box hingga linare dan semuanya ya. Ini sedang persiapan ya, di sini prepare. Ini terdiri dari paratel dan juga planner ya. Ini apa yang satu dua kombinasi dari CLS dan sama apa, nanti kita tunggu ya, kita tanya-tanya sama Pak bosnya ya. Ini Pak bosnya ada di sini ya, di tengah ya, masangi grill ya, baru saja dicek ya. Cuacanya rada sedikit mendung ya ini gini. Jadi untuk konsepnya bagaimana, sedikit kita korek informasi dari Pak Bos ya. Oh iya Pak Bos, ini dengar-dengar ini Kompak mau ada acara di ST 24 subwoofer, itu apa betul ini? Betul Mas, betul, ya. Betul, insya Allah. Insya, jadi insya Allah. Nanti yang dibawa apa aja boxnya ini? Dibawa nanti CLA. Nah, sebanyak terus berapa box? CLA 12 sub, terus planner 8, kombinasi sama paradel. Berarti tiga jenis box. Tiga jenis box. Harus nyoba. Harus nyoba. Ini konsepnya gimana? Mau keliling kampanye atau di ST saja ini? Kelihatannya di ST saja. Nanti ada, kalau ada boleh kita keliling, mungkin kita keliling. Kalau tidak boleh ya kita di ST saja. Ini memang anu ya Pak, mendadak ya, karena setelah Aeromac itu kan tidak ada berita, kok tiba-tiba ini ada pamflet keluar ini karetanya Kompak itu gimana ini ceritanya ini? Ceritanya ini ya Jogjajaan, mungkin ya dari salah satu caleg lah, mungkin mungkin ya, tapi ya sebenarnya nggak tahu, tapi kelihatannya gitu. Oh, nah, berarti istilahnya untuk kejutan ST yang jelas. Oh gitu ya. Untuk kejutan ST, biar ST itu tahu Lek Sodorek itu bisa merapat di ST semua tanpa terkecuali, semuanya boleh datang ke ST itu Mas. Iya ya. Tapi untuk Harlah, persiapan Harlah gimana dengan Kompak ini? Harlah insya Allah kita tampil di depan, di rumah Pak Sabar yang sebelah gerbang, atau sebelah gerbang. Katanya itu di area pondok disterilkan suara, tidak boleh horor. Oh jadi gitu. Kita naruhnya agak ke perapatan nanti ya, ngalor titik. Oh. Mulai bakso hadroh. Oh iya iya iya, itu iya. Terus untuk sound panggungnya kira-kira untuk Harlah itu tetap satu sound atau berganti-ganti nanti? Untuk Harlah satu sound, mungkin pakai FS audio itu. Acara di panggung ya. Event-eventnya di panggung. Apa benar untuk nanti istilahnya diharilah nanti banyak sonorik yang di versi karnaval yang hadir ya, informasinya? Katanya infonya kayak gitu ya, nanti
dilihat aja kayak apa konsepnya, kita kan ya cuma pengikut. Iya, bukan iya. Kita panitia bukan, panitia ya Mas Kentus. Oh iya, iya. Cuma pengikut aja lah. Jadi ini cuma untuk rutinan malam Selasa saja ya ini? Oh ya, ini untuk rutinan malam Selasa saja. Nanti bisa hadir semua, yo lihat-lihat lah, yo ngaji bareng. Ngaji bareng. Sama kompak gitu loh. Oh, sama lihat karetanya kompak ini. Tadi kereta ketiga. Apa, kompak itu kayak apa? Terus gimana suaranya? Kan ada penasaran mungkin lah. Bisa cek sendiri. Kalau untuk kereta kompak memang semua orang kan belum tahu, tapi kalau versi karnavalan yang 12 atau 10 kan sudah sering memang jos baru saja di Tuban kemarin 12 ya, atau ya, ya. Itu kan ini baru pertamanya kompak versi kereta yang panjang pakai trailer ya. Trailer kayak apa suaranya, silahkan datang Atang, besok besok sore datang ke ST markas. Tapi nanti dijangkakan untuk cek sound-nya itu kira-kira jam berapa besok itu? Besok pagi mungkin. Besok pagi kita cek sound, terus yang dibawa ke situ. Kita datang ke pondok mungkin sekitar jam 3 lah. Sampai pondok? Jam 3 sampai. Oh, berarti nanti persiapannya di sini. Ya, terus nanti cek sound di sini, ya. Kemudian dibawa ke sana, baru nanti sore baru bisa cek sound di sana. Perkiraannya, ya, anggarannya. Oh gitu, oke okay, oke. Kita datang dari ke pondok sekitar jam 3-4 mungkin. Oh gitu ya, ya ya ya. Kondisi dulu. Ya semoga saja besok acaranya itu sukses, tidak hujan. Okay, amin. Nah gitu ya. Terima kasih Pak ya informasinya di siap. Sore hari ini ya. Iya. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa subscribe dan komen. Oke. Okay. Okay, terima kasih Pak. Ya. Kita lanjut pula, ini sedang persiapan ya, persiapan untuk menata linernya ya, sambil menunggu transformernya dari apa trailernya untuk ini ya, nanti kita susun, jadi kita ikuti nanti loadingnya karetanya kompak audio ini, sound horeknya Tulung Agung dari Pakel nanti ya. Yang kemarin sudah kita lihat dari Aeromac dan juga karetanya BP Audio. Nah, ini baru Tulung Agung juga menghadirkan kereta ketiga dari Kompak Audio. Lah hujan ini teko wisan. Piye le jeremu ndak udan to le. Wah ora kalau sisene. Pas suaranya rata ketawa ngerti paten disini sambung ke dulu ya. Oke Bolo, sambil menantikan kehadiran dari trailer dari Kompak Audio yang akan persiapan pengajian rutinan di malam Selasa di Markas Gus Eidam ya. Ini cuacanya hujan jadi agak gebrodok ya, masih mendung yang di sebelah sana ya. Untuk bok-boknya yang lain sudah dimasukkan ke dalam, tertinggal menunggu beberapa bok ini pelanar sama paratelnya belum naik ya, kita tunggu aja. Untuk linernya yang sudah siap ready dipasangi grill gitu ya. Dan untuk yang di belakang ya, posisi di belakang ini pun Pak Ngandin ya, Big Boss pun dari Kompak Audio, ada nging wedus juga, itu ada mentok ya. Ini dulu ada pohon jeruknya, sekarang sudah tidak ada ini ya. Loh. Oh, rupanya di sini ada sentral PLN juga, baru tahu ya. Kalau ini ada ini, aku pun kurang perasan kalau di sini ada. Ini lokasinya pas di sebelah mana pun kurang perasan juga ya. Hujannya masih deras boloh kalau ini. Ya. Ada belakang sengon. Nah ini memang di sebelah sana ini ada apa itu PLN atau tagadu besar juga ya di sebelah sana ini. Oh, sebelah sana itu untuk tiangnya ya. Posisi memang masih hujan. Jadi buat teman-teman semua bisa langsung merapat di ST besok kalau ingin melihat dari karetanya
Kompak Audio dari Tulungagung Pakel ya, yang hadir di markas ST rutinan malam Selasa. Ada anggarannya untuk acara akan diletakkan di belakang Pak Sengon ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe Jamu Channel dan terus pantau perkembangan dari Kompak Audio yang sedang merintis kereta versi horek di pengajian rutinan bersama Gus Ikdam besok malam Selasa ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.